Siapa ya absen pertama? Ya, yang pertama datang Umi Nani, yang Nani. Yang Nani. Mau ngapain? Suruh baca. 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 Baca apa, Ustazah? Baca yang ayat 7 apa? Yang ayat 7 ya. Dicontohin dulu. Ya. Tausnya dulu sama langsung ayat ke 7. Ya. Ayat 7. Al-Fatihah. Ya. Kemarin bukan ayat 5 kemarin. 6. Kemarin 5 sama 6 Uti. Oh iya ya. 5 sama 6 Eyang. Iya iya. Eyang Uti. Sama aja. Yang sirotol aja gitu. Eyang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Uti. Tafadol Uti. Eyang mohon bimbingannya ya. Insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana saja? Ikutin ya Uti ya. Uti, ya. A'udzu. A'udzu billahi minasyaitoni a'udzu. Jangan ditutup Uti. Mulutnya tidak ditutup tapi dia membentuk huruf, membentuk ada bulatan gitu. U seperti u, kita kalau bahasa Indonesia huruf u gitu. Jadi a u z. Ya, tapi penempatan huruf za-nya itu za, cara ngucapin huruf za itu lidahnya sedikit digigit. Za za. Ya. Za z. A'udzu. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Minasyaitonir rajim. Uti balik lagi ke sa, bukan sya. Pekan lalu sudah bisa huruf apa ngucapin huruf sya, tapi balik lagi. Syaitoni. Syaitoni. Asyaitoni. Ya. Coba diulang. Ya. Dari a'udzu. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Langsung ke ayat 7 Ti. Yeah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dolin.
Walaubolin. Di apa pengucapan huruf bonnya itu di dua sisi. Uti bisa, Uti maaf mau nanya, giginya masih ada nggak gigi gerahamnya? Gigi geraham ada, tapi yang sebelah ada yang nggak ada. Oh, masih, artinya masih bisa. Masih bisa. Walau walau bolin. Walat dolin. Walau bo, seperti kita kayak mau niup, walau bo, udah ditahan di kerongkongan, dikeluarkan. Walau bo. Do, Walau bo. Dia mengepung di lidah, di apa, di lidah itu dia mengepung mau naik ke atas tapi apa nggak keluar gitu loh Uti, seperti kita tahan gitu. Walau bo, walau bo, bolin gitu. Ya. Do, jadi lidahnya ke atas ya Ustazah. Walau ya dia menempel sedikit di langit-langit. Walau bo, walau bo. Walat, walat dolin. Walau bolin. Walat dolin. Ya, coba diulang lagi Uti. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Maaf ya Ustaz. Ghairil maghdubi 'alaihim walad dolin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim walad dolin. Di situ ada bonya itu ada tasdidnya Uti ya. Jadi dia pengucapannya seperti dua dua huruf. Betul. Walau satu bo gitu. Jadi kalau kalau apa? Kalau kita bahasa Indonesia kayak double kayak double double K atau double apa gitu huruf-huruf kita. Jadi walau bo, walau itu udah masuk ke ya. Walau bo, seperti dikejutkan juga kalau ngebacanya. Walau bolin, walat do. Ya, Uti, Uti dipelajarin lagi huruf sya, bedakan antara huruf sya dengan sanya ya Uti ya. Sya. Sya dengan sanya. Sa biasa kalau sya kayak gini. Sya itu kan untuk di ta'awuznya ya. A'udzubillahi minasyaito. Uti suka keliru di situnya. Ya, sya. Sya. Sya itu. Ya, ya Uti. Minas syaito. Syaito. Kalau bisa po-nya itu agak lebih di apa? Dikumpulkan dulu di langit-langit syaito. Po, syaito. 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 Gitu. Gitu ya Uti.
Iya. Nanti diperbaiki lagi Uti ya. Insya Allah. Sabar Uti. Yuk yang selanjutnya. Saya deh Ustazah, mumpung gak ada yang beli nih. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Apa ngucapinnya jangan diteken, nanti apa suaranya enggak sampai melengking-lengking, malah enggak apa, malah suaranya nanti enggak ini loh, apa? Jangan, nanti enggak nyampe nafasnya. Oh iya iya. Jadi keluar. A'udzu billah. Jadi ngucapinnya itu enggak, bacanya itu enteng, enteng aja, datar aja ya. Iya. A'udzu masih tertahan ya, Sasa. Enggak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, sudah ngajinya sudah datar, tinggal huruf ro, tapi ro kemarin itu kan memang agak masih ini ya, karena memang belum tahu apa materinya, tapi nggak apa-apa, sudah bagus, tinggal ro-nya tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Langsung ke ayat 7. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Naam, Ustazah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang angkat pangkal lidah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya itu udah lancar ngajinya, cuman penempatan hurufnya yang masih belum ini ya, masih belum pas. Si itu tuh kayak si ro, jadi ngucapinya itu bukan si, tapi dia si, sambil diangkat pangkal lidahnya. Siro, sosi, subas. Kayak mana ya? Kalau saya itu dulu nyebutnya itu kayak Suaranya dikeluarin, jangan di dalam alazi gitu, jangan apa, dia cenderung masuk ke dalam. Oh, waladolin. Artinya berat. Alazi. Zina an anta alaihim walad
Dolin. Dolin. Walau dolin. 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 Walau dolin. Coba diulang lagi Uti. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tinggal apa nanti ada apa nanti dikasih tahu materi hurufnya, makhorijul hurufnya, tinggal suaranya jangan ke dalam, suaranya harus keluar, jadi tidak apa, jadi nggak neken-neken, jadinya nggak nanti nafasnya biar plong, jadi ngajinya nggak terlalu capek, gitu ya Uti ya. kalau suaranya nggak keluar itu biasanya sakitnya di sini, sakitnya tuh leher sampai ke kepala kadangan gitu loh. Kalau kita suaranya neken-neken gitu loh. Tapi kalau kita suaranya kita keluar enteng-entengin aja, itu insya Allah ya apa ya nggak kerasa. Kadang ngajinya udah berlembar-lembar. Tapi kalau kalau ngajinya diteken sampai sakitnya sampai ke leher nanti, tah nanti mau ngaji satu lembar aja udah nggak kuat gitu. Ya Uti ya. Ya, naam Ustazah. Umi Ramlah. Ya. Ya, assalamualaikum Ustazah. Terima kasih. Salam. Siapa Umi apa tuh? Umi Sarah. Hidupin lah. Mohon bimbingannya ya, aduh. mana Ustazahnya? Saya lagi ngidupin lampu. Oh iya. Dibuka ya. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Gimana? Di ta'awudznya tinggal huruf za. Yang lainnya insyaallah udah ada apa kemajuan dari yang kemarin. Ya, insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nirrajim. Nirrojim, kurang R-nya. Nirrojim. Ya, tinggal R-nya. Tapi memang semuanya pada belum ini juga ya Uti. Gak apa-apa, sabar. Bukan Uti sendiri yang belum dapat. Saya pun masih suka salah. Nirrojim, terus Bismillah ya. Apa masih ulang? Langsung ke ayat 7 Uti. Kok enggak pakai bismillah lagi? Oke. Okay. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Salah. Bukan salah Uti. Uti udah insecure duluan. Apa? Memang panjang pendeknya Uti belum konsisten karena di sini siratal ladzi itu ada tanda alif di atas siro di atas huruf ro itu ada tanda alif panjang berarti siratal gitu ya, tapi panjangnya nggak terlalu panjang Uti, panjangnya hanya dua harokat, jadi dua harokat itu cuman siro. Jadi dia itu panjangnya cuman ro 1 2 gitu. Kayak cuman kita ngomong aja gitu. Siratal ladzi gitu. Kecuali kalau dia yang memang 4 5 6 gitu memang kita harus kalau apalagi kalau 6 itu kadang sampai nafas kita mau habis baru dia 6 gitu. Cara kita
apa sih cireninya ya Uti ya, tapi kalau dia hanya dua, dia kayak kita ngomong aja gitu. Sirotol. Oh, jadi tadi kepanjangan sirotolnya. Iya, apa? Bukan cuma di situ di yang apa di Ghairil Maghdub An'amta tadi itu juga enggak apa? Ada jedanya gitu loh. Harusnya enggak ada jeda di situ gitu. Bisa diulang Uti? Baik. Siratal ladzina an'amta alaihim an'amta alaihim. Ini saya pelan-pelan ya Uti, biar Uti paham dulu. An'amta alaihim. An'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Di situ maldu jadi enggak ada maldu, enggak ada pantulan di situ Tia. Gitu aja ya. Jadi dia meskipun dia sukun tapi dia tetap jalan. Maldu tidak putus, bukan atau apalagi maldu, bukan gitu ya Uti ya. Maldu bi alaihim waladdallin. Maldu. Dari mana lagi? Ghairil, dari ghairil enggak apa-apa. Ghairil. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Gimana? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Waladdallin. Di situ agak panjang Uti, karena di atas itu ada bendera. Oh, ya. Jadi tadi kurang juga ya, aduh. Gak apa-apa Uti. Dolin. Waladolin. Ya. Coba diulang Uti. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Pelan-pelan aja Uti. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Di antara nun dengan alif yang siratal ladzina an'am. Jadi langsung na an'amta alaihim, bukan enggak ada jeda di situ Uti ya. Siratal ladzina an'amta alaihim gitu. Ya. Siratal ladzina an'am amta alaihim. Na an'amta alaihim. An'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kurang panjang? Gitu. Uti salah penyebutannya yang di bukan maghdu, bukan maghdu. Jadi maghdu. Maghdu.
mago gitu ya. Maghdubi. Maghdubi alaihim itu. Itu Uti bisa maghdu. Koin ya. Maghdubi alaihim. Tapi bukan mag bacanya. Ghoir maghdu. Maghdu. Ghoir maghdu. Salah juga. Ghoir maghdu. Maghdubi alaihim. Ghoir maghdubi alaihim waladdallin. Diulang lagi Uti. Siratal ladzina an'amta alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ghoiril maghdubi alaihim waladdallin. Ghoiril maghdubi kurang ya. Ghoiril itu tadi udah bisa. Maghdubi gitu. Maghdubi alaihim. Maghdubi alaihim gitu. Tapi enggak ada e-nya. Maghdunya itu benar tapi enggak ada e-nya, mag bukan mag gitu. Maghdu. Ghoiril maghdubi alaihim. Kenapa? Enggak e-nya. Benar. Alaihim waladdallin. Coba ulang lagi yang ghoiril maghdu. Tadi udah mau dapet. Ya. Ghoiril maghdubi alaihim waladdallin. Ya. Tinggal waladdallin. Waladdallin. Suara apa? Walau bo dikepung di apa di malah dolin walau dolin kurang mengumpul aja di apa di mulutnya di apa di atas lidah hampir ke walau. Kayak kita mau nelen tapi nggak jadi. Walad dolin. Jadi lidahnya ke belakang, ke geraham belakang dua-dua ya, tepi lidah. Kalau huruf dot itu keluarnya melalui dua sisi lidah atau salah satunya bertemu dengan gigi geraham atas. Jadi ini misalnya ini lidah kita ya Uti ya. Ini lidah kita ya dari ini kayak mana ya dari samping. Ya. Ini kan lidah kita nih ya. Lidah kita. Jadi di ini? dua sisi lidah ini ya itu bertemu dengan gigi geraham atas. Bukan bawah. Bukan. Oh. Atas. Coba. Dolin. Oh gitu. Dol. Dol gitu. Bo gitu. Jadi sisi lidah kita ini ketemu dengan gigi geraham atas kita gitu. Ya, makanya tadi kita nanya Uti Endo tadi giginya masih ada enggak gitu karena kalau memang
Karena ada sebagian orang ya, apa kalau gigi geraham atasnya udah nggak ada sebelah, kan memang suka gitu Tia, dia bisa pakai sebelahnya, atau dia meskipun nggak udah nggak ada juga, tapi dia tetap bisa gitu loh. Karena apa apa ya, ya karena dia sudah terbiasa tadi, jadi dia walau bo meskipun dia nggak ada geraham lagi, tapi dia berusaha apa ya, jadi nempelnya di apa tempat tumbuh giginya tadi gitu loh. Jadi enggak, saya kira geraham bawah Uti. Iya, makanya salah terus sayanya. Enggak, bukan salah, karena memang belum dikasih tahu Uti. Iya, enggak ngerti naruh gigi dah. Saya takutnya mau kasih materi banyak-banyak, takutnya nanti pada ini ya, pada bosen gitu, pada lah, jadi kita ngerti, jadi oh lidahnya tuh di sini, ini raba-raba gitu. Terus nggak dapet dapet gitu. Saya takutnya kalau dikasih materi banyak-banyak nanti pada bosen, biasanya gitu takutnya. Nanti dikasih sedikit-sedikit ya Uti ya, takutnya pada ini ih teori males gitu sukanya. Seperti shin, mata tiga gitu kan ya. Shin gitu kan, shin mata tiga shin, shin nggak pakai mata kan segitu kan di depan lidah. Ingatnya begitu. Jadi nanti pekan depan nanti saya buatin ini ya, saya buatin diagramnya ya, saya buatin gambarnya, nanti saya kasih tahu, saya jelasin. Satu-satu, soalnya ini banyak banget nih, banyak banget tuh di sini, nanti takutnya pada bingung ini nih semuanya nih. Makanya kemarin kan baru al-jauf sama al-halqu yang saya kasih ya kan. Kalau al-jauf itu kan memang sudah biasa sa-alif, waw, ya cuman itu aja gitu loh. Dan itu memang gak ada kendala gitu. Hanya kita menyempurnakan fathah, kasroh, sama dhammah aja gitu loh. Ya ini justru yang lidahnya harus melintir-melintir ini. Ya, nanti saya tulisin ya. Soalnya ini tulisannya warna merah. Kayak kemarin tuh nggak jelas tuh. Ini Uti nggak jelas, nggak jelas ya kan? Kurang bagus ya, kurang jelas ya. Harusnya hitam aja. Iya, makanya saya harus tulis ulang ini Uti. Iya. Iya. Nanti diulang-ulang lagi Uti ya. Assalamualaikum. Makasih Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk lanjut yang lainnya. Lanjut siapa itu? Sarah. Uti Fitria, siapa? Uti Sarah belum ya? Uti Satra sama Uti Dwi belum? Ya udah saya aja Ustazah. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uti. Apa dah Uti? Bentar Uti, salah ini nih. Apa itu partai? Bukan. Jangan pakai masker, anu pakai itunya videonya. Jadi biar iya, salah. Sebentar. Sebentar. Ini saya ini di kantor, jadi harus pakai ini. Salah saya background-nya. Maaf. Udah Uti. Soalnya kalau kerja suka mesti pakai background belakang, jadi saya ganti lagi. Maaf. Lupa diganti. Gak apa-apa. Uti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syaito.
Syaito. Syaito. Ini huruf sya, huruf sya itu jadi pengucapannya dia tempat keluarnya dulu ya. Saya kasih tahu huruf sya keluarnya dari tengah lidah bertemu dengan langit-langit tengah. Jadi sambil kita bayang sya, tengah-tengah lidah bertemu dengan langit-langit yang tengah gitu. Sya. 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 Jadi dia itu sya. Nah, ya. Sya. Sya. Tapi sya. Gerakan bibirnya enggak ada. Jadi dia hanya tugas lidah dan tengah-tengah lidah aja gitu loh. Sya. Langit-langit tengah. Jadi sya. Cuman sya. Sya. Nah, ya. Sya. Kurang ngumpul. Sya. 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 Bibirnya jangan sya. Gerak-gerak. Sya. Sya. Ya. Sya. Dikuatin lagi. Sya. 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 Bibirnya diam. Syaito niro. Syaito. Syaito niroji. Ya, huruf sya-nya udah ketemu ya, udah bisa dirasain. Sya, tapi bibirnya diem. Itu hanya tugas lidah bagian tengah bertemu dengan langit-langit yang di tengah. Ketemu aja, nggak ngobrol. A'udzubillahi minasy syaitonir rojim. Nah, ya. Sya-nya udah ketemu, tinggal meminimalisir gerakan bibir. Jadi za. Za-nya di mana? Za itu ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Jadi za. 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 Az. Za. Ya, jadi ujungnya agak digigit sedikit ya. Za. Jadi di tausnya a'udzu. A'udzu billah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Mirrojim. Mirrojim. Kalau ro, ini saya kasih tahu lagi tempat keluarnya mau. Kebanyakan enggak, nanti pusing lagi. Gak apa-apa. Ro keluarnya ujung lidah dan sedikit punggung lidah bertemu dengan gusi atas. Jadi ujung lidah dan sedikit punggung dia. Jadi ini lidah kita nih ya. Ini ujung lidah. Ini punggungnya sedikit bertemu dengan gusi atas gitu. Ro. Ya. Ro. Dibuka lagi. Ro. Jadi dia harus keluar. Suaranya harus keluar, jangan di dalam. Ro. Ya. Ro. Ro. Coba diulang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mir rajim. Jadi mirrojim huruf ja kan kasroh ya, jim. Jadi kalau kasroh itu menurunkan rahang. Mirrojim. Mirrojim bukan ditarik, bukan ke samping, tapi dia turun. Mirrojim. Mirrojim. Ya, nirrojim. Tidak kesamping.
Mirrojim. Coba diulang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Tinggal apa? Tinggal mulut agak di apa? Jadi karena kaidahnya hanya atas, bawah, monyong gitu. Atas, bawah, ke depan gitu ya. Karena fathah, kasroh, dommah. Fathah, kasroh, dommah gitu aja. Jadi nggak ada gerakan tambahan ke samping gitu ya. Itu aja yang apa yang harus dirubah pelan-pelan gitu. Sama nanti pematangan di makhorijul hurufnya. Karena memang belum dikasih semua ya Uti ya. Yuk lanjut di ayat ke-7. Sirotol lazinaan. Amta alaihim khairil maqdubi alaihim walabdoli siratal ladzina an'amta alaihim keluar, bukan ke atas keluar, tapi tutup hidungnya. Kalau dia nggak bisa keluar artinya masuknya ke hidung itu, tapi kalau ngucapinnya biasa artinya udah kurang masuk, kurang ke tengah. Siratal ladzina an'amta alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim jangan masuk hidung. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, kayak tadi pengucapan huruf bod, bode, dia dua sisi lidah kita, dua sisi ini menyentuh gigi geraham atas. Kan gigi geraham atas kita itu gini ya, ada dua gitu, satu, dua gitu. Jadi dia ini bo, dia nempel, bo gitu.
Oh. Lidah kita naik ke atas menuju gigi geraham atas. Do. Bo. Bo. Keluar. Bo. Bo. Do. Bo. Do. Do. Ya. Coba. Waladdallin. 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 Seperti ketertahan. Waladdallin. 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 Bukan walap ya, bukan walap. Jadi waladdallin. 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 Ulang dari awal. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi dubi alaihim waladdallin. Nah, an'amta alaihim. An'amta alaihim. An'amta alaihim. An'amta 'alaihim, 'alaihim. Hurufnya alif, alif, nun sukun, ain, mim sukun, ta fathah. An'amta. An'amta. An'amta 'alaihim. An'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Di latih lagi ya Uti ya, yang tadi apa huruf bot, ro, tempat keluarnya. Tapi nanti pekan depan deh ya, saya ini lagi, saya kasih tahu ininya. Baik. Diulang-ulang ya Uti. Ya. Makasih Uti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Uti Sarah ya. Ustazah. Ya, Ustazah. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Coba ngayun-ngayunnya dikurangi Uti, datar aja. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Uti ngajinya masuk hidung loh. Siratal ladzina an'amta, pelan-pelan Uti. Siratal ladzi Siratal ladzina an'amta, siratal ladzina an'amta 'alaihim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, siratal ladzi siratal ladzi na an'amta 'alaihim, na an'amta 'alaihim, na an'amta 'alaihim, na an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, 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 waladdallin. Uti Sarah ini udah bisa loh ngajinya sebenarnya ya. Apa cara pengucapan hurufnya itu insya Allah udah bagus, tinggal kadangan suka masuk hidung, jadi suka mengayun-ngayun gitu. Cuman itu aja sebenarnya, ngajinya sudah bisa, sudah tadi yang lainnya aja belum pada dapet bo, Uti Sarah udah dapet, udah bisa walau bo, tinggal ngajinya datar aja. Jadi nggak apa, kadangan tinggal sempurnain fathah, kasroh, dommah gitu aja. Kalau a jadi dia tegas, jadi nggak a, nggak au, nggak begitu Ustaz, apa Uti ya, jadi dia a'udzubillahi minasyaitonir rajim gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ngajinya itu tegas-tegas aja, tap 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 gitu ya. Jadi enggak a'udzubillahi minasy, enggak gitu Uti ya. Bisa loh kayaknya. Ya Uti. Ya, jazakillahu khairan ustazah. Iya. Nanti nyoba itu ya Uti ya. Apa kita nyoba ngebaca tulisan saya ya, nanti kalau udah jadi ya. Biar bisa diliatin ke yang lainnya. Ya. Yang lainnya ada yang masih ada enggak? Udah enggak ada. Nah, yang enggak masuk tuh Ustazah. Pertama enggak pernah masuk tuh Umi Yusna ya, Yusnawati enggak dari pertama enggak pernah. Ya, itu dari kayak mana? Dia enggak pernah. Ntar saya tanya lagi deh. Gimana ya Ustazah? Nanti, Bu Dery sama saya, ini ya, Uni, Uti. Bu Dery sama Uhti Yusnawati ya? Ya. Iya, iya. Terus Ibu Umi Cini? Bu Dery ya? Iya, iya. Apa?
di Jenny itu ya. Ya. Sama siapa lagi itu? Satu lagi. Bertiga kan ya, Un? Eri, Sarah, Om Jenny nggak ikutan lagi. Oh, Bu Jenny nggak ikutan lagi? Ya. Bunda Jenny, oh iya. Kenapa Uti? Oh, dia banyak tugas. Ya. Itu Uti Dery. Kenapa? Ada kelas lain itu yang Uti Dery. Oh, ya. Gak apa-apa. Yang penting masih ngaji aja. Konsisten apa saja? Kenapa? Kenapa Uti Fitria? Ada 5 orang itu kan yang hadir terus setiap hari. Setiap ini kelas. Ya nggak apa-apa. Setiap hari. Apa 5 orang? Tapi yang penting dia istiqomah gitu aja. Yang apa kan kita kan. Saya biar mantap saja ngajarnya kita. Jadi biar kita jadi pintar saja. Kan bisa lebih lama ya Uti ya. Lama telakinya. Saya juga di kelas saya kalau yang lainnya pada nggak masuk saya seneng. Saya seneng karena ya kan waktu untuk kitanya kan bisa lebih lama ya untuk nanya ke ustazahnya, artinya ya apa yang kita nggak tahu bisa kita tanyain, tapi kan bukan berarti kita jahat ya. Jadi mudah-mudahan yang 5 ini istiqomah, diluruskan niatnya, kembali lagi rajin berlatih. Ini juga pesan dari guru saya, ustazah saya, jadi saya sampaikan kembali ke Antuna. Mudah-mudahan yang ada di grup ini tetap istiqomah, rajin berlatih, berdoa, minta sama Allah. Kalau belum dapat, ya minta aja terus sama Allah gitu. Jadi hanya apa minta dimudahkan lisannya, karena pengalaman pribadi saya sendiri, saya dapat huruf Ain itu di masa pandemi COVID pertama kali, tahun pertama. Orang lain pada off ngajinya karena takut COVID, saya tetap aja saya datengin ustazah saya gitu. Jadi cuman berdua, alhamdulillah gitu ya. Jadi pas COVID tahun pertama itu saya dapat huruf Ain itu luar biasa, meskipun itu masih suka salah juga sih memang gitu loh. Alhamdulillah tapi gitu loh. Jadi ya itu semuanya balik lagi ke ini kita gitu ya. Kok nggak bisa sih ngucapin huruf Ain ini, alangkah susahnya gitu loh. Nanti setelah huruf Ain kita lulus, nanti ada lagi yang dikoreksi huruf ro-nya. Ro-nya kurang tebal, ro-nya kurang keluar gitu. Jadi memang nggak pernah ada habis-habisnya untuk belajar Al-Quran. Untuk belajar ngaji ini nggak pernah ada habisnya gitu. Untuk yang sudah bersanad pun mereka bacaan hari ini bagus, besok belum tentu gitu. Besok pasti setiap hari itu masih ada koreksian dari guru-gurunya karena lidahnya ya. Jadi Antuna sekalian, jangan pernah bosan, jangan pernah capek, jangan lelah untuk mudah-mudahan saya doakan, mudah-mudahan Uti semua bisa segera dimampukan sama Allah untuk ini apa, untuk bisa ngajinya gitu, untuk amin dipahamkan gitu. Ya mudah-mudahan saya juga kalau ada kurang-kurang saya mohon dikoreksi juga ya Uti semuanya gitu. Kalau emang ada kekurangan saya tolong di WA, di grup nggak apa-apa, nanti insya Allah saya perbaiki gitu saja. Jadi saya mohon maaf ya kalau ada salah-salah kata. Sama-sama. Ya, kita yang banyak salah Ustazah. Ya, jadi waktu kita sudah habis Uti, nggak apa-apa ya. Mudah-mudahan pekan depan kita ketemu lagi. Mudah-mudahan semuanya sehat. Amin. Karena
Insya Allah. Di sana COVID Omicron masih ini ya, Uti ya, masih tinggi-tingginya lagi ya. Gak tahu itu beneran apa enggak usah dipikirin. Datangnya nanti mereka pergi. Gak usah dipikirin ya Uti ya, yang penting kita ngaji-ngaji gitu ya. Iya betul, ya tulis aja. Iya. Baik, kita tutup majelis ilmu kita dengan membaca hamdalah, dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah.